Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal mu'qadatan min lisani yafqahu qawli wa alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kita bertemu sekali lagi pada petang ini untuk majlis bacaan kitab Zadul Ma'ad di hadi khairul ibad. Dan kita masih lagi dalam pengajaran-pengajaran daripada perang Tabuk. Pengajaran daripada peperangan Tabuk. Dan kita sekarang dah masuk kepada poin yang fasal di muka surat 363. Jilid 4 kitab Zadul Ma'ad muka surat 362. Okey. Alhamdulillah kita dah jilid 4 lah. Tahun ke-10 kita kitab ni kita dah jilid ke-4. Semoga Allah Ta'ala memberi kita umur yang panjang untuk menghabiskannya. Semua sekali ada 7 jilid dan 8 jilid. Okay? InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk menghabiskan kitab ni. Kitab yang mubarak. Penuh barakah ini. Faslun seterusnya. Fi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liha ula'i thalatha an ya'tazilu nisa'ahum lamma madha lahum 40 laylah kal basharati bi muqaddimati kal bisharati bi muqaddimat bil muqaddimat al faraj wal fathi min wajhayn. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bertiga untuk menjauhkan diri dari isteri-isteri mereka. Kan masa Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, mereka itu dihajar, diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ke-40, iaitu setelah 40 malam. Pada awal-awal boikot tu, isteri-isteri mereka masih lagi berkhidmat kepada mereka. Cuma tak bercakap lah. Hanya bagi makan, siapkan minuman, apa semua. Tapi tak bercakap. Okay. Kemudian, bila dah lepas 40 malam, 40 hari, Nabi SAW perintahkan agar mereka menjauhkan isteri-isteri mereka, dijauhkan, menjauhkan isteri mereka. Maksudnya tak bersama dengan isteri mereka. Okay. Jadi, Al-Imam Al-Qayyim, dia nak cerita kat sini, apakah dia hikmah di sebaliknya? Apakah hikmah di sebalik? Lepas 40 hari, barulah isteri itu diasingkan. Kenapa tak asing awal-awal lagi? Dah lepas 40 hari. Dekat sini Imam Al-Qayyim, dia kata sebagai awal berita gembira berupa kelapangan dan kemenangan. Ha. Kalau kita fikir logiklah, macam mana pula isteri itu dijauhkan itu sebagai berita gembira dan juga muqaddimah, muqaddimatil faraj. Faraj ni bukannya berita gembira sebenarnya. Terjemahan ni kurang tepat. Okey? Sebagai mukaddimah. Kita betulkan buku ni. Sebagai mukaddimah bagi Afwan. Saya tengok sekali lagi. Sebagai bisyarah, berita gembira tu betul. Sebagai mukaddimah berita gembira bagi pelepasan dan kemenangan. Dan kemenangan. Dan ini dari dua sisi. Maksudnya,
Al-Ibn Qayyim kata, bila Rasulullah SAW perintahkan mereka ini menjauhkan isteri mereka, itu tandanya berita gembira dah dekat nak sampai dah. Ha, macam itulah. Ini seolah-olah kemenangan dah dekat nak sampai. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan melepaskan mereka daripada segala kesusahan lepas ni. Okey. Macam mana pula? Ha. Macam mana pula jadi berita gembira patutnya bila dah kena boikot dengan isteri diboikot lagi makin makin apa? Makin sedih lah. Ha. Itu bagi kita, kita nampak sekadar zahir sahaja. Al-Imam Ibn Qayyim dia kata tengok ni. Pertama, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dan pengiriman utusan kepada mereka setelah beliau sama sekali tidak berbicara kepada mereka dan tidak juga melalui utusannya. Ha. Ini siapa yang bijak dengan perasaan benda ni? Masa Islam tu Nabi SAW tak bercakap, tak hantar wakil, tak ada apa-apa pun. Langsung tak ada. Tetapi bila dah 40 hari, Nabi hantar utusan. Okey. Nabi hantar utusan untuk beritahu supaya mereka ni di menjauhkan isteri pula. Jadi perbuatan Nabi menghantar utusan tu bukan kerana sudah ada bibit-bibit yang bahawa dah ada keringanan bahawa Nabi dah mula nak bercakap dengan mereka. Ah, itu satu yang Al-Qayyim pandang dari sisi tu. Mungkin kita pandang dari sisi itu sekadar arahan semata-mata. Tapi kalau Ibn Qayyim dipandang dari sisi yang lain, dia kata maksudnya, kalau sebelum ni Nabi SAW tak cakap langsung, tapi kali Nabi cakap sikit. Atau Nabi hantar wakil menyampaikan ucapan baginda kepada tiga orang sahabat yang diboikot. Itu cara yang pertama, Imam Ibn Qayyim nampak. Yang kedua, Imam Ibn Qayyim kata, kedua, pengkhususan perintah bagi mereka untuk menjauhkan isteri, untuk menjauhkan diri dari isteri mereka, di mana di situ terdapat peringatan dan arahan bagi mereka untuk lebih tekun. Tanbih, bukan irsyad, bukan arahan. Dalam terjemahan ni, subhanallah. Okey. Ada pengkhususan perintah bagi mereka untuk menjauhkan diri dari isteri mereka. Di situ terdapat. Di situ fihi. Maksudnya pada perintah tadi tu. Terdapat tanbih. Tanbih ni maksudnya perhatian. Perhatian lebih tepat. Dan bimbingan. Ataupun peringatan pun boleh jugalah. Tak apa, peringatan ni boleh lah. Okay. Tanbih ni maksudnya tanbih ni untuk memberi kesedaran. Tanbih untuk memberi kesedaran, beri peringatan. Peringatan ni dia nampak lebih berat, nampak lebih keras. Tanbih ni nak beri supaya kita kata reminder lah, reminder, peringatan lah, betul tu. Jadi kat situ terdapat peringatan dan bimbingan bagi mereka agar mereka lebih tekun dan serius dalam beribadah. Masya Allah, Ibn Qayyim dia nampak ni. Saya sebelum baca ni siapa tak nampak benda ni, Allah. Tak terfikir ini pengajaran ni. Maksudnya bila Nabi SAW suruh tiga orang ni apa dia tidak bersama dengan isteri, apakah sekadar semata-mata untuk membuli para sahabat supaya tak bersama dengan isteri agar menyusahkan hidup dia? Tidak. Maksudnya ialah supaya mereka lebih-lebih lagi kuat beribadah. Sebagaimana bila kita masuk Ramadan, akhir Ramadan kita tak bersama dengan isteri kita.
Sebabnya ketika kita haji, kita ihram. Kena ihram kan? Bila kita buat haji, kita nak ihram. Sepanjang 5 hari tu tak boleh bersama dengan isteri. Ya, kalau bersama dengan isteri ketika tu, itulah kena mughalladhah. Ha? Kena kafarah mughalladhah. Kena sebelah seekor unta. Naam. Kafarah mughalladhah berat. Naam. Jadi bila Nabi SAW kata, wahai bila nak hantar wakil, 3-3 orang ni tak boleh bersama isteri mereka, kecuali seorang yang Umar Zurarah tu, sebab dia dah tua. Maka ketika itu Nabi SAW nak bagi hint kepada sahabat-sahabat ni, wahai sahabat-sahabatku, untuk kamu mendapat pengampunan daripada Allah SWT daripada dosa-dosa kamu, kamu kena kuatkan ibadah, dan cara nak kuatkan ibadah adalah jauhkan isteri pada malam tersebut. Kasi dia kata apa? Lebih tekun dan serius dalam beribadah. وتعرض عنه بالإقبال عنها وفي هذا إذان بقرب الفرج وشد المئزر شد المئزر di sini menyingsing baju. Ini juga terjemahan yang kurang tepat. شد المئزر maksudnya mengetatkan kain. Ini kau cakap hadis Ramadan tu. Karena misalnya ila dakhal ashr al-awakhir syadda mi'zarahu. Nabi SAW bila masuk 10 malam akhir, Nabi akan ketatkan kainnya. Ketatkan kain ni sebagian ulama sebut maksudnya ada dua maksud. Satu maksudnya menguatkan lagi ibadah. Macam kita nak pergi main bola kalau kita pakai kain kan. Nak bersemangat, kita kan ikat kain tu ketat-ketat. Okey. Tengah pakai kain berdekat, orang ajak bergaduh. Ha, itu yang kita pakai kain tu kita ikat ketat-ketat. Maksud kedua syaddal mi'zar, ini satu lagi pula, ialah mengetatkan kain ketika waktu malam, iaitu tidak lagi bersama dengan isteri bersama-sama. Itu maksudnya syaddal mi'zar. Izar, izar tu kain bawah. Mi'zar tu kain bawah lah, mi'zar. Naam. Nampak tak? Syaddal mi'zar wa'tizal mahallal lahwi wal ladzah. Dan menjauhkan diri tempat yang Allahu lalai dan kelazatan. Bukan sebab Islam suruh dan kelazatan. Tak, Islam tak suruh. Ya, tidak ada tabatul dalam Islam. Jangan silap faham. Maksudnya, oh kita ni kalau nak kuat ibadah, kita kena jauhkan isteri. Tak. Nah, Nabi SAW anit tabatul. Nabi SAW melarang kita daripada ada perangai tabatul, iaitu menjauhkan diri daripada perkahwinan. Itu satu, jangan silap faham dengan perintah ni. Yang kedua, jangan silap faham juga maksudnya Islam maksudnya tak boleh nak, kita tak boleh nak bersukaria, tidak. Tetapi dia nak beritahu bahawa bila kita nak kuatkan semangat untuk beribadah ketika musim-musim ibadah yang tertentu, ketika ini kita digalakkan untuk meninggalkan isteri kita. Tidak bersama, bukan meninggalkan isteri, maksudnya tinggalkan terus, bukan. Maksudnya ialah kita masa 10 malam akhir Ramadan, kita tak bersama dengan isteri, kita ikhtikaf di masjid. Dan Allah Ta'ala larang pula bersama dengan isteri, maksudnya melakukan hubungan seksual di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu bersenggama dengan mereka ataupun bersenang-senang dengan mereka, wa antum fil masajid. Juga masa haji mukaddimah pun tak boleh masa kita nak ihram kan. Kenapa? Kerana itu ialah waktu serius untuk beribadah. Ada waktu serius untuk beribadah yang tak boleh campur bab-bab ni. Allahu Akbar. Sebagai rangka untuk mendidik, sebab kita kena ingat agama Islam ialah agama yang datang untuk mendidik jiwa. Wa yuzakkikum, untuk menyucikan jiwa kamu. Tazkiyatun nafs itu mesti melalui satu proses yang dipanggil ibadah. Tazkiyatun nafs. Ibadah yang kita buat ini tujuan dia ialah untuk tazkiyatun nafs. Sebab itulah tak boleh sekadar semata-mata teori yang bersifat ilmi dan hanya dalam hati iman. Kita belajar pasal tauhid, belajar pasal aqidah, belajar pasal manhaj. Hati dia dah pegang manhaj dah. Tapi dari segi ibadah je kena juga.
Ha, sebab ibadah itu dia punya training dia. Ibadah tu dia punya training. Dan bila nak train, ha, kalau orang biasa pergi gym kan, dia tak boleh kita train satu part yang kita suka je. Kan kita kata kalau dia ni suka angkat besi, angkat ni apa tu, kan? Dumbbell. Ha. Dia buat dumbbell setiap hari. Dia pergi gym, dia ambil gym, dia pergi gym, dia buat dumbbell. Lama-lama bila habis setahun, tangan je besar. Perut dia boroi lagi, kaki dia tak betul lagi, lemah lagi apa semua. Ha, tak jadi. Lepas tu kalau kita masuk, mula-mula dia buat cardio. Lepas buat cardio, dia kena buat weight training. Kan? Pelbagai. Sebab apa? Sebab untuk dia jadi dididik, untuk jadi betul-betul dapat hasil yang baik, dia kena latih semua anggota badan tadi. Macam tu juga ibadah. Ha, kena ingat. Ibadah dalam Islam, iaitu solat, zakat, puasa, haji, zikir, musafir, apa, tawaf, sa'i, melontar, semuanya dia ada sisi-sisi pada diri manusia ni dia untuk nak apa, nak cuci diri kita. Tazkiyah. Jadi antara benda dalam diri kita ni, dari manusia ni, ialah kecintaan kepada wanita lah, suka pada wanita, hubungan. Ha. Siapa yang dah kahwin dah apa semua tahu perasaan tu. Maksudnya hubungan badan suami isteri bersama dengan isteri, bersama dengan pasangan masing-masing. Jadi itu memang Allah Ta'ala telah jadikan fitrahnya manusia suka benda tu. Zuyyina linnas, dihiaskan bagi manusia itu, hubbus syahawatu minan nisa, wanita. Lepas tu dalam Islam, bulan puasa, siang tak boleh. Sebab nak kontrol minan nisa. Ada perkahwinan, nak kontrol hubungan dengan wanita. Ada ghaddul basar, ada bab menjaga penglihatan daripada melihat. Itu dalam bab tazkiyah jiwa. Naam. Dalam bab ikhtilat, tazkiyah jiwa daripada itu, kat dalam bab ibadah, nak train pada malam, pada hari siang Ramadan tak boleh bersama dengan isteri. Pada masa umrah tak boleh bersama dengan suami isteri. Ketika haji 6 hari, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari ini tak bersama dengan isteri. Terpisah. Itu maksudnya tidak ada hubungan badan, bukan terpisah dengan maksud cerai. Tidak. So apa, sebab ini sisi di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak cuci kita dalam bab ni. Sebab kita tahu ada manusia yang kalau tak dicuci dalam bab ni, tidak ada penyucian jiwa dalam bab ni, maka jiwanya tak boleh ditundukkan dalam masalah wanita. Sebab tu kita tengok ada orang, kenapa ada kes rogol, kenapa ada kes orang yang dikahwin ramai orang, kemudian diabaikan isteri-isteri dia, kahwin cerai. Kalau kahwin cerai dia jaga, tak boleh untuk diabaikan dan dibiarkan anak tersebut. Ha? Berlaku orang yang gunakan agama seumpama dengannya untuk mikat wanita-wanita. Kita lihat macam mana ajaran-ajaran sesat menjadikan ajaran mereka itu untuk apa? Untuk melakukan hubungan seksual dengan pengikut-pengikut mereka. Haa. Jadi ini sisi di mana manusia perlu dididik, perlu dilatih bab ni. Sebab kalau dia tidak dikawal, dia akan jadi liar dan tidak terkawal. Jadi ini pentingnya ibadah dalam agama Allah. Ibadah untuk latih, untuk tundukkan nafsu. Ilmu untuk tundukkan syubhat. Ibadah untuk tundukkan syahwat. Ilmu untuk tundukkan syubhat-syubhat yang pelik-pelik daripada falsafah apa semua ni, ilmu yang sahih Quran sunnah, ilmu salaf, ditundukkan ilmu syubhat tadi, ditundukkan syubhat tadi. Syubhat tak boleh nak langkau mereka, tak boleh nak langgar mereka. Tapi untuk tundukkan syahwat, bukan sekadar ilmu, ibadat syahwat. Nah, waktu Nabi SAW pernah cakap ke Abu Hurairah, "Man ya'khudhuni hadhihi al-wasiyah?" Siapa nak ambil wasiat ini dan ajarkannya kepada orang lain? "Ana ya Rasulullah." Aku wahai Rasulullah. Salah satu wasiat dari 5, salah satunya ialah
tinggalkan yang haram, takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram, ittaqu al-maharim, ittaqil maharim, takun a'badan nas. Atau kama qala Nabi sallam, jaga diri kamu daripada benda yang haram semuanya, takun a'badan nas, kamu akan jadi orang yang paling kuat ibadat. Ha, nampak tak? Kalau kita fikir nak kuat ibadat, berarti kena banyak salat sunat lah. Tak, rupanya Nabi kata, tinggalkan semua maksiat, kamu akan jadi orang yang paling kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sahih tentang barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Itu kata ulama salaf. Tidaklah yang menghalang kamu daripada qiyamul lain. Bukan jam yang tak hidup yang menghalang, tak. Bukannya munabih, bukan tukang kejut. Tetapi hati kamu yang tidak bermaksiat, itulah yang akan bantu kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takun a'badan nas. Kenapa saya sebut benda ni tuan-tuan dan puan-puan? Sebab di sisi ini saya lihat pandangan anda lah yang zahir ni, tidak sebagian daripada orang kita ni dia ambil ringan. Bab ikhtilat dia ambil ringan, bab muzik dia ambil ringan. Kan tak apalah dengan muzik, oh dia pun syok dengan muzik. Kan? Ha, kereta dia pasang muzik, dengar oh, perjalanan. Kadang-kadang ustaz tu kita tengok tu. Ha, ustaz tu. Bukannya orang biasa ustaz. Ha, kadang-kadang dia ustaz pun kadang-kadang dia buat TikTok pasal muzik. Dia buat promosi, video-video promosi muzik. Kan? Tak tahu benda ni syahwat. Dia ittaqil maharim takun a'badan nas. Ingat ni. Tinggalkan yang haram, kamu akan jadi orang yang paling kuat ibadat. Dan Allah Ta'ala jadikan kalau kita tinggalkan yang haram ni, kita akan jadi lebih baik pada yang halal. Kita akan lebih baik pada yang halal. Kita akan lebih berselera pada benda halal yang kita ada. Ha, ini disebut di Syekh Salim. Mana ingat lagi. Masa kami dalam satu, kami dalam van perjalanan nak ke Pulau Pinang. Masa tu Syekh kata, kalau kamu tinggalkan melihat perempuan yang haram, kamu akan jadikan masa kamu bersama isteri kamu, itu waktu yang paling lezat sekali. Maksudnya, waktu kamu bersama dengan isteri, kita rasa, ya, yeah, Allah Ta'ala jadikan hubungan itu hubungan yang puas. Hubungan yang memenuhi kehendak kita dengan cara yang syar'i. Jadi, ada orang tanya, kenapa ustaz? Nah, ni kadang-kadang tak seronok suami isteri. Minta maaf saya masuk bab ni. Lari tajuk ni sebenarnya. Nah, kenapa tak seronok suami isteri? Sebab suami pandang perempuan yang haram, perempuan pula pandang lelaki yang haram untuk dipandang. Lelaki bersedap-sedapan dengan bersedap-sedapan maksudnya berlazat-lazat. Maksudnya seronok-seronok dengan melihat wanita-wanita yang tak sepatut dia tengok. Perempuan pun tak. Jadi bila bersama, yang suaminya fikir perempuan yang itu, lelakinya fikir perempuan yang ini. Yang lelaki perempuan pula fikir lelaki yang itu. Lepas tu kat sini, barakallahu fi, kat sini kita tengok ada sebahagian netizen-netizen kita ni, anak-anak umat Islam sekarang ni, hilang ni perasaan ni. Ya, perempuan dah kahwin, bila nampak ada lelaki handsome, oh, tak bergetar tulang rusukku, apalah, macam-macam lah ayat ni. Kita la haula wa la quwata illa billah. Lelaki pun sama juga. Apakah tidak ada pada kamu ghirah? Ghirah ni rasa cemburu. Laulal ghiratul din. Kalau bukanlah kerana ghirahnya agama, mana ghirah kamu sebagai seorang lelaki dan suami? Mana sifat cemburu kamu bagi seorang lelaki? Sifat kelelakian kamu pun telah hilang. Allahu Akbar. Okey. Jadi kat sinilah saya nak kaitkan dengan kenapa Ibn Qayyim sebut. Maksudnya ialah bila kita waktu paling kuat ibadat, kita ni ada waktu yang Allah Ta'ala nak kita menjauhi isteri sebagai cara nak train jiwa kita. Train jiwa kita untuk apa dia? Dapat kuasai benda tersebut. Dan biasanya train untuk mengasing latihan jiwa melalui ibadat-ibadat dengan pengasingan suami isteri ni, lepas itu akan disertai dengan perayaan kemenangan. Haji. Hari raya haji lepas tu. Lepas haji.
rasa puas lepas haji. Walaupun tinggalkan isteri kita apa semua, tapi rasa puas. Puas di ibadat. Ramadan. Satu, 10 akhir Ramadan. Dah tak bersama isteri dah. Kita intikaf di masjid. Duduk kat masjid. Tak balik rumah. Bila kita keluar, kita rasa puas. Rasa syahwat tu dapat ditundukkan dengan baik. Kat sini lah Ibn Al-Qayyim kata, kenapanya. Dia 10 akhir, nampak tak? Berapa lama para tiga orang sahabat ni dia kena boikot? 50 malam tuan-tuan. Bila dia asingkan? 10. 40, 10. Kat sini ada petunjuk. Ada isyarat. Nampak tak? Biasanya 10 hari. 10 hari yang apa dia? Kita latih diri kita dalam masalah ni. Jangan lebih daripada 10 hari. Jangan sampai sebulan. Jangan sampai 3 bulan. Tidak. 10 hari dalam latihan diri kita. Baik. Jadi perintah ini berisikan pengumuman dekatnya ke lapangan dan kesulitan yang tersisa tinggal sedikit. Maksudnya dah dekat dah kemenangan. Fik dari kisah ini, kata Syekh, bahawa tak kala melakukan ibadah sebaiknya menjauhkan diri dari wanita. Seperti dalam waktu ihram, iktikaf dan selama berpuasa. Nabi SAW berkeinginan untuk menjadikan akhir dari masa tersebut terhadap mereka bertiga bagaikan masa ihram dan puasa yang dipenuhi dengan ibadat. Ini kenapa Nabi boikot mereka 10 akhir je. Dan beliau SAW, nampak tak? Tidak memerintahkan perkara tersebut kepada mereka pada awal masa tersebut. Sebagai kasih sayang beliau SAW atas mereka dan bentuk kesantunan beliau. Bentuk kesantunan. Kat sini lah kita nak cerita sikit berkenaan dengan haji kan. Kadang-kadang kesian pakcik-pakcik masa musim haji ni. 45 hari tak bersama dengan suami isteri. Itu ikut muasasah lah, ikut muasasah. Siapa duduk tu tahu lah, kata ustaz, boleh tak saya nak sama dengan isteri saya. Saya rasa bagus kalau pihak tabung haji buat bilik-bilik yang di mana bolehnya suami isteri tu bermalam bersama. Mungkin 3 hari sekali, 4 hari sekali dapat malam sama-sama satu malam. Dalam masa 40 hari tu buatlah setiap 10 malam boleh satu hari bersama satu malam. Ya, kesian juga mereka tu dah terpisah lama kan. Masya-Allah. Dah asing jauh tak boleh makan sekali ya. Kalau kat muasasah tu bukannya ada kantin. Dan saya nak masuk sikit lah ni kan. Bukan ada kantin. Mereka boleh duduklah dekat tepi-tepi lift. Kesian. Ada bentang gantika tu. Duduk tepi-tepi lift. Tepi-tepi tangga. Tepi-tepi. kan. Saya minta jugalah, saya merayulah pada tabung haji. Buatlah kalau ambil muasasah tu. Buat satu tingkat tu untuk kafe. Boleh duduk. Boleh ada meja proper. Boleh makan sekali dengan suami isteri. Taklah tak bersama pada waktu malam, dah bilik asing-asing kan. Muasasah asing-asing. Nak dapat makan-makan sekali sama isteri pun jadilah. Kan, ini kesian. Kan bagilah tepi tangga, kan cari pot lah kena pusing. Kalau pot tu dah kena orang dah ambil. Lepas tu segan lah kita nak duduk tepi tangga, tepi lift, tepi apa. Saya rasa benda ni patut juga difikirkan oleh pihak tabung haji. Moga-moga Allah Ta'ala beri kelapangan, beri kemurahan rezeki kepada rakyat Malaysia ni untuk apa dia? Untuk dapat menyertai haji ni dengan lebih gembira, dengan lebih seronok, dengan lebih, agar mereka lebih khusyuk. Kadang-kadang bila tak bersama tu tak khusyuk kan, risau isteri dia, risau suaminya dan seumpama dengannya. Jadi dan beliau SAW tidak memerintahkan perkara tersebut kepada mereka pada awal sebagai kasih sayang beliau atas mereka dan bentuk kesantunan. Bentuk Nabi, lemah lembut Nabi SAW kepada para sahabat tadi. Kerana bisa saja kesabaran mereka melemah atas isteri-isteri mereka sehingga meninggalkan semua jadi ibadah. Kat sini sama juga. Tapi benda ni dia kena dos yang betul. Kalau tinggalkan langsung, nanti lagi tak nak beribadat. Kat sini. Waktu saya sebut tabung haji tadi tu. Kan? Kalau yang dia ni, KT dia ujung-ujung, maksudnya sampai-sampai dia dah buat haji, lepas tu baru asing, okey jugalah. Sebab dia awal ni yang kesian. Kalau yang datang awal ni, dah terasing, awal terasing.
Haji tu dah hujung-hujung, dia dah letih dah. Dah lah sebulan tak jumpa isteri, 30 hari ha. Ha, bilik kelamin pula selalu penuh. Ha. Kan? Dah rasa nak balik terlebih lagi daripada rasa nak buat haji sebab dah lama sangat dekat dekat sana. Ha, dia berlemah. Lepas tu Nabi SAW, dia tak asingkan isteri dia awal-awal. Tak asingkan isteri mereka tu awal-awal. Dah 10 malam akhir baru asingkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. InsyaAllah. InsyaAllah. Benda-benda macam ni. Subhanallah. Kita tak sangka benda macam ni pun ada disebut dalam kitab-kitab ni. Agar panduan kepada kita. Jadi lepas ni tabung haji boleh fikirkan. Macam mana supaya pasangan suami isteri taklah terlalu lama terpisah. Ya, dah bayangkan 20 tahun tidur sekali. Bayangkan kalau ada season punya couple. Season punya couple, katakanlah umur dia pakcik tu 75 lah pergi haji. Kahwin umur 25. Berapa tahun dah sama tu? 50 tahun. Jenis pula yang jenis yang family man punya, yang bukan jenis selalu keluar apa semua. 50 tahun tidur sekali, tiba-tiba masa musim haji, sebulan tak nampak muka isteri dia, tak tidur sekali. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan Nabi selalu pergi haji bersama kemah-kemah ya, suami isteri. Lepas tu, nak suami isteri kena ambil package mahal. RM40,000, RM60,000. Allahu Akbar. Mana dah mampu. Kan? Jadi kita buat apa? Saya cadangkan tadi. Ada bilik-bilik. Banyak tu, asas-asas tu besar tu. Kan? Boleh. Kita ada peruntukkan untuk setiap jemaah ada 3 malam boleh bersama sepanjang. Ada 4 malam bersama sepanjang musim haji 45 hari tersebut. Allah Ta'ala rahmati. Jadi kat sini nampak tak? Syekh kata kerana bisa sahaja, boleh sahaja yud'ifu sabrahum akan atau yad'afu sabrahum min nisa'ihim fi jami'iha. Takut nanti hilang tinggalkan semua jenis melemah atas isteri mereka sehingga meninggalkan semua jenis ibadah pula. Dah tak ada mood nak buat ibadah. Allahu Akbar. Dan itulah di antara kelembutan dan kasih sayang bagi mereka. Mereka diperintahkan melakukan itu di akhir masa tersebut. Sebabnya seorang yang mengerjakan haji diperintahkan sejak melakukan ihram. Tidaklah di saat telah meniatkan ibadah haji. Tapi macam mana jemaah Malaysia kan? Allahu Akbar. Majalah seterusnya pula. Wa qawlu Ka'ab limra'atihi. Adapun kata-kata Ka'ab kepada isterinya, pergilah engkau. Ilhaqi bi ahlik. Menunjukkan dalilun ala annahu lam yaqta' bihadhihi al-lafzah wa amthaliha talaqa ma lam yanwihi. Naam. Maksudnya apa? Pergilah engkau menemui keluargamu. Maksudnya bila dah ada perintah tu, Nabi kata, Ka'ab kata pada isteri dia, ilhaqi bi ahli, pergi balik. Okey, baliklah kamu ke rumah, baliklah engkau. Adakah itu maksud talak? Tak. Ini kita panggil lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni, dia kena lihat kepada niatnya. Niat orang yang mengucapkannya. Walau lafaz sarih, ya tak payah tengok niat. Cakap, jatuh. Kalau diceraikan. Atau si fulan, dia kata kepada isteri, aku ceraikan kau. Maka dia akan jatuh. Cerai. Tapi kalau lafaz kinayah. Jazakallah ya. Lafaz kinayah, dia kena tengok niyatul lafiz. Niat orang yang pelafaznya. Niyatul lafiz. Niat orang yang melafazkannya. Jadi kalau kata kita dekat suami tu, balik kata dekat isteri, baliklah awak ke rumah mak awak. Adakah itu cerai? Tak. Kadang-kadang dia dah gaduh, kata, kita ni ada baiknya kita tak bersama lagi. Apa maksud dia? Cerai ke? Apa ke? Jangan. Mungkin dia kata tak bersama buat sementara ke? Tak bersama dalam apa ke? Jadi kita kena lihat kepada niat orang yang melafazkannya.
Pendapat yang sahih bahawa lafaz, lafaz talak ataupun pembebasan budak dan memerdekakannya, makanya hukum seperti itu pula. Ha, dekat sini Al-Imam Ibn Qayyim dia nak bawa kepada isu yang lebih lagi. Dia up sikit bahasa-bahasa orang remen. Iaitu Imam Ibn Qayyim kata hatta lafaz talak sekalipun, okey, kalau main-main, okey, dia taklah maksudkan pun tak jatuh juga. Ha. Ustaz, bukankah ada hadis salasatun jidduhun najid wa ahluhun najid? Tiga perkara yang kalau serius pun jadi, kalau main-main pun jadi. Baik. Hadis itu, ha, hadis itu ini hatta guru guru kami juga Syekh Ali Jalullah dia sebut juga. Hadis itu ada illahnya, ada illah. Ada perbincangan terhadap kesahihannya. Jadi mereka memandang bahawa hadis itu tak sahih. Dan kata apa saja lafaz dalam perniagaan ke, dalam pembebasan budak ke, dalam apa ke, dia kena lihat kepada niat orang yang melafazkannya. Ha. Betul kata sini, pada pendapat yang sahih dalam bahawa lafaz talak atau pembebasan budak dan mereka ini, maka hukumnya seperti itu. Dia tidak menghendaki dengan pernyataan tersebut. Bukan dia tak, dia tak nak. Dia bergurau contohnya. Dia berlakon contohnya. Yang ada pembesaran sendiri yang mengeluarkan hamba saya dari pemilikannya, maka tidak dihitung sebagai talak ataupun pembesaran budak. Inilah pendapat yang benar. Yang dengannya, nahnu ta'abbadu bihi. Yang kami beribadah dengan kepada Allah. Maksudnya, nahnu ta'abbadu bihi. Yang kami pegang ni, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak lagi meragukannya. Haa. Nah. Ibn Al-Qayyim dia bila ada mengatakan sungguhnya hamba sahaya lakimu seorang yang fajir atau budak wanita pun zina, okey, aujariyatuki tazni, hamba budak perempuan mu, hamba sahaya perempuan mu berzina, namun dia mengatakan tidak demikian halnya melainkan dia seorang budak yang menjaga diri dan merdeka. Faqala laysa kadhalik bal huwa ghulamun afifun hur wa jariyatun afifatun hurrah wa lam yurid bidhalika hurriyatun atq. Ah, contoh macam inilah. Kata hamba kamu ni berzina. Tak adalah. Hamba aku ni seorang perempuan yang menjaga dirinya dan perempuan yang merdeka. Ha. Bebas hur. Maksudnya dia maksudkan merdeka tu merdeka dari segi kehormatan, nampak tak? Menyataan tersebut tidak masukkan kemerdekaan budak. Mereka dimasukkan adalah kemerdekaan kehormatan. Ha. Sama lah macam tu. Kalau sebab tu kalau korang tanya ustaz, kalau orang kata, bolehkah ustaz saya kata saya ni bujang lagi? Ha. Maksud adakah itu maksudnya dia dah ceraikan isteri dia yang pertama? Ha, tak. Kita tanya balik lafaz yang maksud dia. Bujang mana bujang lagi tiga contohnya. Ha. Kadang-kadang orang selalu tanya soalan macam tu kan, ha, bujang tiga. Betul, saya dah satu lah, kuota nak ambil ada tiga. Jadi saya bujang tiga lah. Hanya boleh tiga lagi boleh masuk. Itu maksudnya kadang-kadang orang nak bergurau macam tu. Jadi kalau ikut Imam Ibn Qayyim tak kena. Kerana hamba wanita laki-laki tidaklah mendapat kemerdekaan hanya dikerandakan selama ini. Ini juga dengan lafaznya. Berapa tahun lamanya hamba mu berada padamu? Lalu dia hamba aku atik di sisi ku. Jadi maksudnya adalah lama yang dia memiliki hamba tersebut dan tidaklah hamba itu menjadi bebas dengan penyataan tersebut. Macam dia kata-kata. Bal huwa ghulam fawajal tu fi walam yurid bidzalika hurriyatul atq wa inma arada hurriyatul iffa fa inna jaddu 'abduhu la yu'taqal bi hadha wa idha qila kam li ghulamika 'indaka sana wa atiq inni. Atik ni maksudnya lama, eh? Atik ni maksudnya lama. Perkataan atik dekat sini, atik kat sini, okay, hamba aku atik, okay. Atik dalam bahasa Arab, satu maksudnya atik maksudnya orang yang diceraikan lah, ataupun orang yang bebas lah, orang yang dilepaskan.
Tapi atik juga maksudnya atik. Atik maksudnya ialah orang lama. Yang dah lama dah. Betul ada ucapan daripada ucapan salaf kata alaikum bil atiq. Ada ucapan salaf kata apa? Alaikum bil atiq. Hendaklah kau berpegang kepada atiq. Alamak, kau maksud berpegang kepada atiq. Rupanya maksud berpegang kepada atiq adalah pegang kepada pendapat orang lama, itu pendapat salaf. Pendapat sahabat-sahabat yang senior. Yang mereka ni dah pasti manhaj sini macam mana. Ha, itu cerita dia. Jadi atiq kat sini adalah lamanya dia memiliki hamba tersebut dan tidaklah hamba itu menjadi bebas dengan pernyataan tersebut. Ha. Nabi Syekh nak kata tak, kalau benda itu bukan maksud tak jatuh. Ya. Demikian juga istrinya kata kena at-talaq. Ha. Begitu kadzalika idza daraba mtaru at-talaq. Wasu'ila anhu wa qala hiya taliq. Jika darba imra'atahu at-talq. Saya kata kesahitan. Lalu tanya padanya, isteriku tertalak. Namunlah hatinya tidak terbersit untuk mentalak. Melainkan yang dimaksudkan adalah rasa sakit dirasakan oleh isterinya ketika melahirkan. Isterinya tidaklah tertalak dengan lafaz ini. Lafaz-lafaz ini tidaklah jelas keterangannya bersamaan dengan indikasi-indikasi ini. Saya diinginkan daripadanya. Juga maksud ketika mengucapkan lafaz itu kalim. Walam yakhtur biqalbihi itla'iqa'u talaq. Saya cakap bahasa Arab ni. Dan tidak terlintas di dalam hatinya untuk menjatuhkan talak. Wa innama arada annaha talqul wiladah. Tapi maksudkan ni ialah melepaskan anak tu nak bersalin. Walam tutlaq bihada. Tutallaq bihada. Maka perempuan itu tidak ditalakkan dengan ini. Dengan lafaz ini. Walaysat hadhil alfaz. Dan ini bukanlah lafaznya. Ma'a hadhil qara'in sarihah. Bersama dengan petunjuk-petunjuk. Qarin-qarin. Indikasi-indikasi yang jelas. Dia bukan nak ceraikan. Illa fima urida bidha biha. Menaikan apa yang dimaksudkan dengannya. Wa dalla siyaqu 'alayha. Dan siyaq. Ayat tu kita boleh faham. Dia tak bermaksud. Sedemikian maksud talak. فدعوى انها صريحه في العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابره ودعوى باطله قطعا. Dan dakwaan bahawa dia sarih pada ucapan-ucapan yang atiq, maksudnya oh dah cerai. Sedangkan masuk ke atiq itu bukannya atiq cerai, talq. Ya taliqah, dia lepas, dia bebas. Kadang-kadang orang lelaki, wah ni sih kau, dia bebas dah. Dah lepas benda aku dah. Tengok maksud dia apa? Okay, baik. Tapi itulah bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu, dia jelas cerai. Disebutlah maksud ceraikan. Aku ceraikan di kau. Maksudnya itu betul lah. Tapi kalau ada lafaz perkataan yang tak maksud begitu. Cakap dengan orang-orang. Cerai, kalau katakan dia cakap isteri dia, dia tak masukkan cerai itu cerai kahwin. Maka dia tak jatuh, walaupun lafaz dia lafaz jelas. Ini pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Tapi Ibnu Qayyim kata, siapa yang kata jatuh juga, maka itu satu mukabarah, kesombongan dan klaim yang batil. Seterusnya. Tentang sujud aku kat oleh Ka'ab. Ka'ab bila dengar dia berita gembira bahawa Ka'ab diampunkan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Ka'ab pun sujud. Kisah tersebut kan. Tahu kan sampai dia gembira sangat. Sampai dia nak sedekahkan semua ladang-ladang dia. Nabi kita jangan simpan. Lagi bagus. Jadi, wafi sujudi Ka'ab. Dan sujudnya Ka'ab itu hina sami'a sautal mubashir. Ketika dia mendengar suara pemberi berita gembira. Penyampai khabar gembira tadi. Dalilun zahir, dalil yang jelas. Anna tilka kanat adatul sahabah. Bahawa itu adalah adatnya para sahabat. Itu apa adat para sahabat? Iaitu bila dengar satu nikmat, dia akan sujud syukur. Nampak situ. Wahia sujudu syukri. Dan dia adalah sujud syukur. Inda ni'amil mutajad. Didah.
mendapat nikmat pada saat mendapat nikmat yang berkesinambungan. Ini terjemahan yang kurang bagus juga. Nikmat yang baru. Nikmat yang baru. Okey. Sebab apa kena sebut nikmat yang baru? Bisa jadi dah. Ataupun hilangnya kesusahan. Kenapa kata nikmat yang baru ni? Sebab apa? Sebab ada setengah orang, saya pernah jumpa dulu, ini cerita 10 tahun lepas. Setiap kali habis sembahyang, dia akan sujud. Setiap kali habis sembahyang, dia akan sujud. Kita tanya kat dia, apa sebab dia sujud-sujud lepas sembahyang? Dia kata, sujud syukur Ustaz. Kita dapat nikmat, makan, minum, apa semua. Jadi saya sujud syukur. Jadi saya sujud syukur, dia kata. Kita pertikaikan itu sebab dalam Islam, kalau kamu nak, kamu kena sembahyang sunat banyak, bukannya sujud saja. Tidak ada ibadah sujud sahaja dalam Islam. Mereka yang ada nas, sujud syukur, sujud tilawah, sujud yang seumpama dengannya. Dia tak ada ibadah yang sesaja sujud. Kau nampak orang kan, kita masuk dalam bilik, dia sujud dia, tapi tak solat. Sujud, duduk, sujud, duduk, sujud. Itu tak sunnah tu. Bahkan boleh jadi bid'ah. Kena faham masalah ni betul tu. Bila Nabi kata, a'inni alayya bikathrati sujud, a'inni alayka bikathrati sujud, tolong aku untuk bantu Rabi'ah kan, atau Rabi'ah, dia nak minta Nabi. Nabi kata, mintalah apa-apa pada aku. Maka dah banyak berkhidmat. Dia kata, Rasulullah, aku tak nak apa-apa mereka, aku nak bersamamu, ya Rasulullah. Jadi kalau engkau tak lupa minta lah, betul. Kalau macam tu, a'inni alayka bikathrati sujud. Bantulah aku untuk realisasikan apa hajat kamu dengan banyak sujud. Apa maksud banyak sujud? Maksudnya, ialah banyaknya solat sunat. Lepas tu, Imam Nawawi rahimahullah sebut, tidak ada ibadah rukuk saja dalam Islam, tak ada. Tidak ada ibadah sujud saja dalam Islam, tak ada. Yang malaikat ada. Ada malaikat yang jadi sujud saja. Ada malaikat rukuk saja. Nabi Muhammad SAW tidak ada ibadah rukuk. Tadi ibadah sujud saja, melainkan dalam solat. Dan yang ada dalil daripada dia, seperti sujud syukur, seperti sujud tilawah, seperti sujud sahwi, seperti sujud yang seumpama dengannya. Habis tu, sujud syukur ni masa bila? Inda ni'matin mutajaddidah. Ya, imat yang baru. Naam. Nikmat yang baru maksudnya katakanlah dapat, kita ni macam-macam nikmat dapat setiap hari. Makan, minum, udara, keamanan, keselesaan, cuaca, apa semua. Hatta kat bilik kita ni ada aircon, ada kipas, ada meja, ada mikrofon, ada kitab. Adakah kita sujud syukur? Tak. Okey. Macam mana cara nak bersyukur? Banyakkan solat. Solat fardu, solat sunat. Okey, taib. Habis sujud syukur masa bila? Ketika dapat nikmat yang baru, mutajaddidah. Anak kita masuk peksa, dapat usaha bagus, kita sujud. Kan? Nak berita gembira, oh, ayah dapat kerja baru, sujud. Dapat sampai ke Madinah selamat, sujud. Dan sumpah pun dengannya. Jadi kat sini, indah nikmatin mutajaddidah. Ketika nikmat yang baru, nikmat yang baru dapat. Taib. Waqad sajada Abu Bakar Siddiq lamma ja'ahu qatlu Musailamah al-Kadzdzab. Dengar ni. Dengar betul-betul sahabat-sahabat sekalian. Abu Bakar As-Siddiq sujud syukur bila datangnya mayat Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah ke Musailamah ke, dulu boleh baca kan. Musailamah al-Kadzdzab. Naam, masya-Allah. Al-Kadzdzab. Sebab tahu kisah ni. Apakah sujud? Sujud syukur. Maksudnya matinya ahli bid'ah. Yang teruk bid'ah ni. Yang memang bawa orang kepada kesesatan. Kesyirikan. Kepada bid'ah. Naam. Maksudnya matinya ahli bid'ah. Ahli maksiat. Yang tak nak, dan tak nak taubat dengan maksiat. Yang menzahirkan maksiatnya. Kita boleh bergembira dengan kematiannya. Kalau kita nak nukilkan macam ni, sangat banyak Imam Ahmad bila dengar ni kematian ahli bid'ah, dia kata alhamdulillah. Jadi kat sini barakallahu tuan-tuan dan puan-puan, jangan kemanusiaan itu sifat kemanusiaan barat ya. Sifat kemanusiaan yang diletakkan oleh barat. Dan sifat manusiawi yang sebenar ialah manusia yang ikut perintah Allah Taala.
Kalau dia ada kemanusiaan, dia rasa gembira lagi misalnya lima tu kadab tu kena bunuh. Sebab apa? Kerana lima tu kadab tu merosakkan manusia. Nah. Nah, misalnya lima tu kadab. Kalau jiwa yang murni, bersih, bila matinya ahli bida'ah yang besar, yang bawa kepada bida'ah yang teruk, kita rasa gembira. Alhamdulillah. So manusia pun dapat berehat daripada kesesatannya. Orang yang hidup itu saat orang yang mati itu sama ada mustarih ataupun mustarah. Orang yang mati sama ada dia berehat atau orang berehat daripadanya. Nah. Seterusnya, Ali bin Abi Talib melakukan sujud syukur ketika mendapati Dha Thudayya. Ha, itu yang perempuan yang ada tangan sebelah dia cacat macam macam buah dada. Ha. Nabi kata akan keluar seorang tentera. Ali bin Abi Talib beritahu bahawa Rasulullah SAW berkata padanya, kamu akan perangi satu pasukan yang dalam pasukan di situ ada perempuan yang ada Dha Thudayya. Dia ada tangan dia macam cacat. Tangan dia macam dia tak sempurna tangan dia. So, tangan dia pula macam ada macam ada kutil. Nampak macam puting buah dada perempuan. Ha, macam tu. Dia panggil Dha Thudayya tu. Ha. Ali bin Abi Talib kata, cari Dha Thudayya. Ada sahab orang lain, kita terus cari, tak jumpa. Dia kata, cari Dha Thudayya. Jadi orang selak mayat kat perang Nahrawan tu, akhirnya nampak Dha Thudayya. Ali bin Abi Talib kata, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dia kata, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Muhammad itu Rasulullah. Benar ucapan Rasulullah. Benar ucapan Rasulullah. Benar ucapan Rasulullah. Salaka Rasulullah. Salaka Rasulullah. Bila matinya khawarij. Nampak? Mati khawarij sujud syukur. Ha? Mati ahli bida'ah sujud syukur terhadap Allah. Ha, bila kita cakap benda ni orang kata syadid. Oh keras. Ya Allah musta'an. Allah musta'an. Ha? Atau jauhnya Allah daripada kefahaman agama yang sebenarnya. Rasulullah SAW dan sujud syukur ketika Jibril mendatangkan kepada gembira bahawa bagi siapa yang mengucapkan sekali syalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan mendoakan dia sekali. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga sujud ketika memintakan syafaat bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan syafaat untuk beliau atas umatnya sebanyak 3 kali. Nah. Juga ketika datang membawa kabar gembira menyampaikan bahawa pasukan beliau telah mengalahkan musuh mereka. Nah. Di mana kepala beliau sallallahu alaihi wasallam waktu itu berada di kamar Aisyah. Allahu akbar. Lalu beliau dah segera melakukan sujud. Abu Bakar kata, apabila seorang menjumpai Rasulullah bawa kabar yang gembira kan, lalu beliau akan sujud. Cuma asar yang asar-asar sahih dan tidak ada celaan padanya. Buat jelas tak? Nah. Barakallahu fiik. Saya nak stop kat sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Menanggal kedua pakaian itu. Banyak lagi pelajaran yang satu pun kita tengok soalan, kalau ada soalan jawab soalan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tinggal sini. Akhi Imran ada soalan ke? Ada soalan. Kalau ada soalan, kalau ada soalan kita tinggal sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.